Segenap para habaib ahiwal hibbah, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap meneguhkan para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semoga Allah berikan kekuatan kepada beliau semuanya untuk bisa melanjutkan suri tauladan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ini terpecah. Semoga para habaib bersatu padu untuk tetap menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai ada habaib yang ikut-ikutan berafiliasi dengan orang Wahabi yang justru membantai para habaib. Habaib harus satu wadah, wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai mau dijadikan boneka oleh orang-orang Wahabi yang ngaku salafi padahal bukan salafi tapi talafi. Keluarga saya keluarga pelaku sejarah di Hijaz. Eyang saya adalah pengajar di Masjidil Haram, akhirnya pulang ke Indonesia pada saat pemberontakan terjadi di Hijaz. Yang saya pernah tertangkap 17 tahun mengajar di Masjidil Haram, tapi ternyata tentara Inggris, tentara Israel masuk ke tanah haram, dibantai para ulama termasuk zuriat Rasulullah SAW. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Hadramaut sudah terjadi, jangan sampai di Indonesia terjadi. Maka Indonesia adalah rumah besar zuriat Rasulullah SAW. Maka semoga kita bisa mensyukuri nikmat yang besar dari Allah Tabaraka Ta'ala.